Halo, kembali lagi di sini Perflubolo. Kali ini kita akan uji coba memperpendek langkah hammer ya, Bro. Ini kan suaranya requirenya sangat keras, cetung gitu ya. Nah, coba akalin dengan memperpendek langkah bir hammer ini, Bro. Nanti kita akan coba pendekkan ya. Sekitar kita tambahi bir hammernya, anu kok bir hammernya itu kita tambahi besi, kita tambah besi lagi di depannya, kita oprek-oprek dulu ya Bolo, kita protoli, simak terus ya Bolo, dan kita lihat nanti hasilnya bagaimana hammernya Bolo. Nanti kita tambahin besi di sini ya Bro. Sekitar kita tambah sekitar 5 mili Bro. 5 mili. Biar tidak recoil itu suara cetang gitu sudah. Semoga saja hilang Bro. Nanti mengurangi suara hentakan yang terlalu ya Bro. Terus kita coba tes akurasinya juga nanti, katanya lebih irit juga Bolo. Ya enggak katanya sih, dulu senapan saya yang Predator itu juga saya tambah ini Bolo, saya perpendek langkah hammernya, settingannya itu cepat ketemu Bolo, enak dibuat itu. Oke, kita eksekusi ya Bolo. Nampakannya sudah saya tambahi, cuma saya titik las itu Bro, tidak saya full, kalau nanti powernya kurang kan bisa dicopot lagi Bro, kalau tidak, seandainya tidak cocok gitu Bro, bisa dicopot lagi ya, tidak begitu rapi Bro, yang penting fungsinya ya Bro. Oke, mantap. Oke Bro, kita coba rakit lagi ya. Rapi lagi ya, udah jadi. Tinggal kita ting dulu Bro, dan suaranya recoilnya itu tidak terlalu besar Bro, sebelumnya itu cetung gitu Bro, tapi ini sudah tidak Bro. Nah itu ya Bro, mantap. Kita coba lagi Bro, kok coba lagi, kita coba tes jarak dekat saja, itu sekitar jarak 15 meter ya Bro. Ya Bro, kita coba tes jarak kurang lebih 12 meter, 15 meter saja. Titik BD yang mana ya, Bro? Ini saja, Bro. Oke. Okay. Satu dot ya. Jarak crossnya itu 30 meter. Ini jarak kurang lebih 12 sampai 15 meter, jatuhnya di bawah dot. Nah itu satu lubang, power masih dapat, recoilnya tidak terlalu besar Bro. Oke mantap, satu lubang ya Bro. Kita dekati. Nah ini Bro, ini Bro, grouping rapat ya Bro. Ini Scorpion Bro, 14 grain. Tadi terus tadi anginnya saya setel kembali, lalu lebih rapet ini lagi, ini tadi Bro, lebih rapet. Saya setel powernya saya kencangin dikit tadi, ini dapat rapet sekali ini Bro. Tadi titik serunya sebelum mana ya ini. Ini. Terus saya cari setelan powernya dan ketemu menjadi ini Bro. Sekali ya. Tadi di jarak, tadi tidak saya video Bro. Di pohon mana tadi? Pohon, nah pohon yang ini Bro, tengah itu. Itu dari sana kurang lebih 30 meter. Masih
grouping rapat bro, jarak 30 meter, mantap. Ya oke bro, akhirnya sukses ya bro, memperpendek langkah hammer. Itu tadi saya tambah besi sekitar 3 cm, 5 cm tadi kayaknya kurang bro, tidak kuat mukul perkiraan. Terus saya kurangi lagi sekitar 3 mili ini tadi bro, jadi itu sangat pendek bro. Cuma segitu bro. Tidak begitu besar recoilnya, dan akurasi menjadi lebih rapat lagi. Tadi pakai mimis kiloan, pakai Scorpion 14 green bro, larasnya alur 6. Output di 19 atau 1900 PSI bro. Mantap. Terima kasih telah menyimak sniper blog bro. Jangan lupa dukungannya ya.